Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Syam Arjayanti MPA selaku Kepala Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan VIP yang sudah hadir pada hari ini dan hadirin sekalian. Selamat datang dalam acara closing ceremonial Festival Batik 2024 Batik Menembus Batas Global. 20 Oktober 2024 tepatnya di Atrium Jogja City Mall. Batik merupakan mahakarya Nusantara yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Kita patut berbangga atas prestasi tersebut. Dan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional melalui Disperindak dan Dekranasda Daerah Istimewa Yogyakarta yang didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gelaran Festival Batik 2024 berjalan dengan sangat meriah, sangat antusias dan sukses sampai dengan detik ini. Meskipun acara masih akan berlanjut sampai dengan nanti malam. Ada business matching, talk show, kemudian juga fashion show, lomba desain batik. Dan acara ini juga diikuti oleh 68 IKM batik peserta pameran. Baik Bapak dan Ibu juga hadirin sekalian. Kita akan mulai closing ceremonial untuk hari ini. Akan kita tutup secara seremonial, tapi acara masih akan berlanjut sampai dengan nanti malam. Dengan rangkaian acara yang semakin malam nanti akan semakin meriah. Baik, untuk meningkatkan kembali rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Baik, terima kasih hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik hadirin dan Bapak Ibu sekalian, juga seluruh pengunjung Jogja City Mall yang sedang menyaksikan acara kami, Festival Batik 2024. Acara akan kami lanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Penyelenggara oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri. Kepada Ibu Insinyur E.T.H. Intan M. MSI, kami silakan. Monggo silakan Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat
Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kota, yang terhormat Ketua Dekranasda DIY dan Kabupaten Kota, yang terhormat perwakilan dari perbankan Akademisi Kadin Asosiasi Perkumpulan Wanita Sedaerah Istimewa Yogyakarta, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya juga kita dapat bersama hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan acara Festival Batik tahun 2024. Pada kesempatan ini, penyelenggara kegiatan akan melaporkan hal-hal sebagai berikut. Kegiatan Festival Batik 2024 dilaksanakan melalui anggaran dana keistimewaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2024. Festival Batik kali ini berkolaborasi dengan Dekranasda DIY, Dekranasda Kabupaten dan Kota Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan Batik, JFD, APPMI DIY, IFC Jogja, dan didukung oleh Bank BPD DIY serta Bank Indonesia. Tema pameran batik ini yaitu Batik Menembus Batas Global, yang dimaknai sebagai warisan budaya Indonesia telah melampaui batas-batas lokal atau nasional dan diterima secara luas di tingkat global. Frasa ini menunjukkan bahwa batik tidak hanya dikenal dan dihargai di Indonesia saja, tetapi juga telah diakui, digunakan, dan dihargai di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini mencerminkan bagaimana batik telah menjadi bagian dari budaya dan mode internasional serta simbol dari identitas budaya yang mampu beradaptasi dan berkembang dalam pasar global. Rangkaian acara Festival Batik 2024 terdiri dari pameran batik dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 2024 di Jogja City Mall. Jumlah stan pameran sebanyak 34 stan yang diisi oleh industri kecil menengah batik Daerah Istimewa Yogyakarta, Dekranasda, Balai Besar Kerajinan dan Batik, JFD, APPMI DIY, dan IFC Jogja, dan IKM Batik Binaan BPD DIY, dan IKM Binaan Bank Indonesia. Jumlah transaksi penjualan peserta pameran yang dilaporkan kepada panitia sebesar Rp784.500.000 sampai tadi jam 1 siang. Industri kecil menengah batik Daerah Istimewa Yogyakarta menampilkan hasil inovasi mereka. Pada acara ini, IKM Batik Daerah Istimewa Yogyakarta menampilkan berbagai produk batik dengan desain, teknik, dan warna yang diperbarui tanpa meninggalkan khas batik Yogyakarta. Untuk mengikuti tren dan selera pasar saat ini, inovasi yang ditampilkan bisa berupa penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, teknik pewarna alami, motif modern yang dikombinasikan dengan pola tradisional atau bahkan produk turunan seperti fashion, aksesoris, tas, topi, dan dekorasi rumah. Partisipasi IKM Batik dan peserta pameran lainnya dalam festival ini bertujuan tidak hanya untuk mempromosikan produk mereka, tetapi juga untuk menunjukkan kemampuan mereka itu dalam beradaptasi dengan perubahan pasar global, sembari tetap menjaga nilai-nilai budaya yang melekat dalam batik itu sendiri. Festival semacam ini menjadi wadah penting untuk menginspirasi kolaborasi, meningkatkan daya saing, dan memperluas jangkauan pasar bagi produk-produk batik Yogyakarta. Business matching dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2024
tepat di atrium CCM. Bisnis matching ini diikuti oleh 68 peserta dari industri kecil menengah batik. Dengan narasumber bisnis matching festival batik ini yaitu dari Jogja Pasaraya, kemudian dari Krishna Toko Oleh-Oleh, dan dari Mirota Batik. Yang ketiga adalah fashion show dilaksanakan di panggung pameran batik pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 2024 di Atrium Jogja City Mall. Fashion show menampilkan karya-karya nominator Lomba Desain Fashion Batik sejumlah 17 desain, desainer fashion batik dan IKM batik di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja sama dengan Indonesia Fashion Chamber Yogyakarta, APPMI DIY, JFD, dan didukung oleh Sekar Jagat dan Angel Community dan sekolah-sekolah kejuruan batik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat, Lomba Desain Fashion Batik dan Lomba Desain Batik. Ini dimulai pada bulan Juni 2024. Kegiatan diawali dengan pendaftaran lomba pada tanggal 11 Juni sampai dengan 10 Juli. Kemudian rangkaian kegiatan diantaranya adalah pendaftaran, penjurian karya lomba, pengumuman nominator, technical meeting nominator lomba, pembuatan karya lomba, penyerahan karya jadi, dan pengumuman pemenang yang akan diumumkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Berdasarkan ketentuan dan kesepakatan Dewan Juri, telah ditetapkan terdapat 20 nominator untuk Lomba Desain Fashion dan 17 nominator untuk Desain Fashion Batik. Untuk nominator tersebut, hanya lomba akan ditampilkan pada rangkaian pagelaran penutupan Fashion Show Festival Batik. Acara yang kelima adalah talk show dengan tema upaya melestarikan batik dan mempertahankan Jogja sebagai kota batik dunia yang disampaikan oleh tiga narasumber, yaitu Kepala Disperindak DIY, kemudian dari Dekranasda DIY, dan dari Balai Besar Kerajinan dan Batik. Demikian laporan ini kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan partisipasi semua pihak yang turut mensukseskan acara ini. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara Festival Batik ini terdapat kekurangan. Dan kepada yang terhormat Ibu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, kami mohon untuk dapat memberikan sambutan serta menutup acara Festival Batik ini secara resmi. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Intan selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk selanjutnya adalah penutupan acara Festival Batik 2024 yang akan secara resmi ditutup oleh Kepala Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Ibu Insinyur Syam Arjayanti MPA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tetap semangat walaupun di hari terakhir ya. Ini hari terakhir untuk Festival Batik 2024. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih sekali sudah hadir rawuh di acara penutupan Festival Batik 2024. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi disampaikan Ketua Panitia Festival Batik bahwa semua agenda sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Bahkan omsetnya melebihi dari target. Ya.
kita harus berbangga ya, karena ini salah satu tujuan juga ya, omset itu salah satu tujuan juga, di mana targetnya kemarin ditarget 500 juta ternyata sampai dengan jam 1 sudah mencapai 785 juta. Ya nanti kan ini masih dilanjut ya, walaupun masih nanti ditutup secara resmi, tapi masih buka sampai jam 9 malam. Ya. Jadi ini tamu-tamu undangan yang belum belanja, ya. Ini monggo mumpung masih ada hari terakhir untuk membelanjakan, ya, membelanjakan biar IKM kita senang, ya. IKM kita senang karena produknya dihargai dari kita, ya. Kita tunjukkan bagaimana kita bangga terhadap produk batik di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan festival batik kali ini kita melibatkan dari semua usia, ya, usia dari yang kecil sampai yang sudah malang melintang di luar negeri, ya. Ada desainer-desainer yang generasi Z, ya. Tadi kita lihat, kita melihat bagaimana mereka menampilkan karya yang itu luar biasa bagi saya, ya. Saya nilai itu juga sudah cukup luar biasa. Mereka bisa menampilkan karya di mana batik itu ternyata desainnya yang mereka desain itu bisa diterima oleh kaum-kaum muda, ya. Bagaimana dimixkan dengan apa itu lurik, dimixkan dengan kain polos, ya, kemudian dimix padu padankan, ya, dan modelnya pun juga bisa diterima oleh kaum muda. Sekali lagi kami mengucapkan selamat, ya, kepada panitia yang sudah bekerja keras. Panitia ini dibentuk meliputi dari dukungan semua asosiasi yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, ya, yang kami mungkin hanya bisa mengucapkan terima kasih ini yang sebesar-besarnya, ya, atas terselenggaranya Festival Batik tahun 2024 sudah berjalan lancar dan sukses. Dan PR kita masih banyak. PR kita masih banyak untuk membawa batik kita untuk menembus pasar global. Masih banyak sekali PR-nya. Dan kita harus berinovasi, kita harus selalu berkolaborasi, berkreativitas, sinergi. Semua pihak kita harapkan. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan. Semoga Festival Batik 2024 ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi industri kecil menengah yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan atas permintaan panitia, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, Festival Batik 2024 kami nyatakan ditutup secara resmi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi closing ceremony langsung oleh Ibu Kepala Disperindag Daerah Istimewa Yogyakarta. Tenang, meskipun sudah ditutup secara resmi, tapi Anda masih tetap bisa berbelanja. Jangan khawatir karena acara ini masih sampai dengan nanti. Begitu mall sudah siap-siap tutup, nah Anda boleh siap-siap untuk segera menyelesaikan pembayaran, ya. Sebelum mall tutup berarti masih ada kesempatan untuk Anda berbelanja. Silahkan. Tambah lagi supaya targetnya bisa melebihi tadi yang sudah disampaikan Bu Intan ataupun Ibu Syam. Baik, yang pasti kalau kita berbicara mengenai Festival Batik 2024, ini memiliki multiplier effect yang luar biasa dan luas, tidak hanya di bidang ekonomi kreatif, tapi juga dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. Yang pasti festival ini juga menjadi wadah yang mempertemukan para pelaku industri kreatif dengan para wisatawan,
para pengrajin dan peminat batik yang semuanya pastinya berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Lalu bagaimana dengan kita warga daerah istimewa Yogyakarta ataupun warga dari luar daerah istimewa Yogyakarta yang sedang berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta? Yuk mari kita bersama-sama menjaga dan mengembangkan batik sebagai simbol kebanggaan bangsa serta mendorong kreativitas generasi muda untuk terus menghadirkan karya-karya terbaiknya. Yang pasti Festival Batik 2024 kembali lagi kami sampaikan, ini dipersembahkan oleh Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, Dekranasda Daerah Istimewa Yogyakarta yang didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, disupport penuh oleh APPMI, IFC, JFD, LT Pro, Bank Indonesia, dan Bank BPD DIY. Tidak lupa juga teman-teman yang sudah meng-create acara ini sedemikian meriah adalah dari Pita Biru Production. Baik, sampai di sini closing seremonial untuk Festival Batik 2024, Batik Menembus Batas Global. Tepuk tangan untuk Festival Batik 2024. Saya Vira Maya akan mengakhiri acara closing seremonial kali ini, tapi jangan khawatir, kami masih memiliki banyak sekali rangkaian acara. Setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi fashion show untuk nominasi Lomba Desain Fashion. Sebelumnya kami minta kepada ibu-ibu dewan juri untuk menempatkan diri di tempat yang sudah kami siapkan. Monggo, ini harus memposisikan dulu posisi terenaknya supaya bisa melihat dengan jelas. Kira-kira nanti bagaimana penilaian hasil akhirnya dan siapa yang akan mendapatkan juara. Iya, penghargaan sudah terpampang di depan dan akan ada 17 desainer yang akan ikut berlomba dalam fashion show nominasi Lomba Desain Fashion. 17 desainer ini yang pasti sudah mengalami beberapa kali untuk kompetisi dan juga beberapa kali sudah disaring sampai akhirnya bisa menampilkan produknya, bisa menampilkan desainnya di sini pada hari ini. Baik, saya akan akhiri untuk closing seremonial kali ini dan kita akan lanjutkan ke acara Lomba Fashion untuk Lomba Desain Fashion. Saya Vira Maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja City Mall, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir. Tentunya dalam acara Festival Batik 2024. Batik Menembus Batas Global. Senang sekali pada hari ini saya Alin Laksmi bisa mendampingi Bapak Ibu semua dalam sesi fashion show nominasi Lomba Desain Fashion. Kita akan ada 3 juri, saya akan sapa terlebih dahulu Mas Sugeng Waskito. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kemudian Mbak Nita Azhar. Wow, cantik sekali Masya Allah. Kemudian inilah juri yang ketiga, Mbak Wening Angsa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu, ini adalah ketiga juri kita pada
sore hari ini dan nanti akan ada kurang lebih 17 desainer yang akan mengikuti lomba. Dan sebelumnya acara ini terselenggara berkat dukungan dan kerjasama dari Disperindak, Dekranasda, APPMI, Indonesia Fashion Chamber, Jogja Fashion Dunia, Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, LT Pro sebagai official makeup dan IO-nya, Pita Biru, dan tentu saja koreo by Anto Samurai. Langsung saja kita akan saksikan fashion show nominasi Lomba Design Fashion. Nomor 2, Putri Utami Mukti. Mukti.
Yesuleltin Yesule, Yesuleltin Yesule, Yesuleltin Sayanima, Yesuleltin Yesule, Yesuleltin Yesule, Yesuleltin Yesule, Yesuleltin Sayanima, Yesuleltin Yesule, Yesuleltin Yesule, Yesuleltin Yesule, Yesuleltin Sayanima. Finalis nomor 3, Lisa Nur Oktaviani. Finalis nomor 4, Meliana Dwi. Finalis nomor 5, Maratul.
Maratul. Finalis nomor 6, Lili Masruro. Masruro. Finalis nomor 7, Pratiwi R. Pratiwi R. Finalis nomor 8, Yogya Mulia.
Yogya Mulia. Finalis nomor 9, Laili Atika. Laili Atika. Finalis nomor 10, Azra Zaliva. Zaliva. Finalis nomor 11, Raden Roro Nadia Marfan Khairunisa. We'll be right back.
Raden Roro Nadia Marfat Khairunnisa. Finalis dengan nomor 12, Syahadatun. Syahadatun. Finalis nomor 13, Sular Diono. Sulardiono. Finalis dengan nomor 14, Ulfi Nur. Thank you.
Novi Nur. Finalis dengan nomor 15, Rezia Dwinki. Rezia Dwinki. Selanjutnya, finalis dengan nomor 16, Eni Nur. Eni Nur. Ini adalah finalis terakhir, finalis nomor 17, Hanang Minarta.
Hanang Minarta. Baik, hadirin yang berbahagia, inilah dia Fashion Show nominasi Lomba Desain Fashion, AG Mualif. Langsung yuk, terus. Closing parade. Closing parade. AG Mualif, Putri Utami Mukti, Lisa Nur Oktaviani, Meiliana Dwi, Maratul, Lili Masrulo, Pratiwi N, Yogya Mulia, Laili Atika, Azra Zaliva, Raden Roro Nadia Marfat Khairunisa, Syahadatun, Sular Diono, Ulfi Nur, Resya Dwinki, Eni Nur dan Hanang Minarta. Boleh minta tepuk tangannya Jogja Festival Batik 2024. Ini adalah ke-17 nominasi finalis yang akan memenangkan lomba Design Fashion. Hadirin yang berbahagia, acara ini bisa terselenggara dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari Jogja City Mall, Desperinda, Dekranasda, APPMI DIY, Indonesia Fashion Chamber, Bank Indonesia DIY, Bank BPD DIY, LT Pro Official, Pita Biru IO dan JCM. Ini adalah ke-17 finalis Fashion Show nominasi Lomba Desain Fashion. Kami silakan kepada Dewan Juri, Bapak Sugeng Waskito, Ibu Nita Azhar dan Ibu Wening Angga berkenan untuk melakukan sidang dan memilih siapa pemenangnya. Saya Alin Laksmi akan berjumpa lagi dengan Anda sesaat lagi untuk pengumuman Lomba Desain Batik. Jogja Festival Batik 2024, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah.
Oke, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Senang sekali saya kembali hadir di tengah-tengah Anda untuk mengumumkan siapakah juara Lomba Kegiatan Festival Batik 2024 dengan kategori Lomba Desain Batik. Langsung saja kita menuju ke juara ketiga, diperoleh oleh Surahman dengan judul Batik Golong Giling Yogyakarta. Kepada para pemenang, kami mohon berkenan untuk bergabung bersama saya di atas panggung. Ada total 19 motif batik baru yang dilombakan pada kesempatan kali ini. Dan hanya 3 yang berhasil memperoleh juara. Sekali lagi selamat kepada Surahman dengan judul Batik Golong Giling Yogyakarta. Berkenan untuk bergabung bersama saya di atas panggung. Selanjutnya, untuk juara kedua diperebutkan kepada Karima Anggun Pertiwi dengan judul Batik Darti Kelopo Brono. Boleh bergabung bersama saya di atas panggung. Karima Anggun Pertiwi dengan judul karya Batik Darti Kelopo Brono. Dan ini adalah juara pertama diperoleh oleh Eni Windarti dengan judul karya Pradaya Yogyakarta. Selanjutnya, juara harapan ketiga diperoleh oleh Fitria Nur Afini Ardianti dengan judul karya Batik Moncer. Selanjutnya, juara harapan kedua diperoleh oleh Lisa Nur Oktaviani dengan judul Batik Kesenian Jatilan. Oh, fansnya ada di sebelah sini ya. Mana yang menang? Oke, boleh bergabung bersama saya Mbak di atas panggung. Lewat belakang sayang, iya, terima kasih. Kita menuju ke juara harapan satu. Diperoleh oleh Foni Novita Windisari Anissa dengan judul karya Kawungan. Sekali lagi kami mohon berkenan kepada para pemenang untuk berdiri di depan karyanya masing-masing. Saya akan mengulangi lagi, juara ketiga diperoleh oleh Surahman dengan judul Batik Golong Giling Yogyakarta. Juara kedua diperoleh oleh Karima Anggun Pertiwi dengan judul karya Batik Darti Kelopo Brono. Dan juara pertama diperoleh oleh Eni Windarti dengan judul Pradaya Yogyakarta. Selanjutnya juara harapan ketiga diperoleh oleh Fitria Nur Alvini Ardianti, Batik Moncer. Juara harapan kedua diperoleh oleh Lisa Nur Oktaviani dengan judul karya Batik Kesenian Jatilan. Dan juara harapan pertama diperoleh oleh Foni Novita Windisari Anissa dengan judul karya Kawungan. Kami mohon berkenan untuk memegang karya kain batiknya. Kami mohon berkenan untuk memberikan momento apresiasi Ibu Syam Harjati. Kami silakan. Ini adalah juara harapan kedua Ibu Lisa Nur Oktaviani dengan judul karya Batik Kesenian Jatilan. Matur nuwun Ibu, kami mohon tetap berada di tempat. Selanjutnya,
Juara kedua, Karima Anggun Pertiwi dengan judul karya Batik Darti Kelopo Brono. Boleh berkenan maju? Silakan dipamerkan dulu batiknya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ini adalah juara kedua kita pada sore hari ini. Kami mohon berkenan Ibu memberikan momento apresiasi kepada pemenang juara kedua. Terima kasih. Selanjutnya ini adalah juara harapan satu, Foni Novita Windisari Anissa dengan judul karya Kawungan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu, luar biasa sekali, terima kasih. Dan ini adalah juara pertama, Eni Windarti dengan judul karya Pradaya Yogyakarta. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu, ini adalah juara pertama kita untuk Lomba Desain Batik dalam kegiatan Festival Batik 2024. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Dan tentunya kita juga mengucapkan selamat kepada para pemenang. Nuwun sewu Ibu Syam, berkenan untuk memberikan. Boleh kita berfoto dulu bersama. Mohon izin maju 3 langkah ke depan Ibu dan lebih rapat. Kepada seluruh tim dokumentasi kami mohon kesediaannya agar bisa mengabadikan momen yang tentunya sangat bersejarah ini. Baik, terima kasih. Kami mohon berkenan untuk kembali ke tempatnya. Ya, di tengah-tengah kita sudah ada dewan juri yang bergabung bersama kita di sini. Oke, apakah dewan juri sudah siap untuk mengumumkan siapa pemenang dari Lomba Desain Batik? Yang kami hormati Mas Sugeng Waskito, Mbak Wening Angga, kemudian Ibu Nita Azhar berkenan untuk bergabung bersama saya ke atas panggung. Karena kita akan bersama-sama menyaksikan pengumuman pemenang lomba dan penyerahan hadiah. Baik, hadirin yang berbahagia, kita akan saksikan bersama-sama parade fashion show nominasi Lomba Desain Fashion.
Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan Parade Fashion Show nominasi Lomba Desain Fashion. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Ini adalah nominasi Lomba Desain Fashion. Ya, di tangan saya sudah terdapat nama-nama juara. Langsung saja kita akan panggilkan juara harapan satu. Diperoleh oleh Syahadatun. Juara harapan kedua diperoleh oleh Laili Atika. Selanjutnya, juara harapan ketiga diperoleh oleh Sular Diono. Kita akan menuju juara ketiga. Diperoleh oleh Pratiwi Rahmadani. Kita akan beralih menuju juara kedua. Diperoleh oleh Maratul Wahidati. Selanjutnya kita akan menuju juara pertama. Diperoleh oleh Rezia Dwinki Saputro. Kami mohon kepada seluruh tim Dewan Juri, Bapak Sugeng Waskito, Ibu Wening Angga, dan Ibu Nita Azhar berkenan untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Didampingi oleh Ibu Syam, berkenan lagi Ibu, mohon izin untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Kita mulai dari juara harapan ketiga, Sular Diono. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ini adalah juara harapan ketiga, Sular Diono. Selanjutnya juara harapan kedua, Laili Atika. Juara harapan satu, Syahadatun. Selanjutnya kita akan menuju juara ketiga, Pratiwi Rahmadani.
Selanjutnya, juara kedua, Maratul Wahidati. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Ini adalah juara-juara kita, Lomba Desain Fashion Batik. Dan inilah juara pertama, Rezia Dwinki Saputra. Mohon izin untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh kasih buka. Jangan dipisahin desainernya. Kasih buka, geser lagi sayang. Model boleh nyamping, model boleh nyamping. Model nyamping ada desainernya. Geser, geser, geser. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu dan kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Tentunya ini adalah menjadi awal yang baik dan jangan khawatir bagi yang sore hari ini belum memenangkan karena teruslah berkarya dan memberikan manfaat dan karya-karya desain yang lebih indah lagi untuk Indonesia. Kami mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Jogja Festival Batik 2024. Kita akan mulai parade satu persatu. Yang pertama dimulai dari juara harapan 3, Sular Diono. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Hadirin yang berbahagia, ini adalah juara harapan ketiga, Lomba Desain Fashion Batik. Berikan senyum yang terbaik. Congratulations Mas Sular Diono. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Disusul oleh juara harapan kedua, Laili Atika. Motivasi untuk memberikan yang terbaik dalam setiap desain-desain karyanya. Ini adalah calon-calon desainer kita di masa depan yang saya selalu percaya akan terus membawa perubahan menjadi lebih baik. Selanjutnya juara ketiga, Pratiwi Rahmadani. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Festival Batik 2024. Selanjutnya juara kedua, Maratul Wahidati. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk juara pertama, Reza Dwinki Saputra. Ini adalah juara pertama dalam Lomba Desain Fashion Batik. Di dalam acara kegiatan Festival Batik 2024 di JCM.
Baik, hadirin yang berbahagia, demikianlah sudah acara Lomba Fashion Show dan Lomba Desain Batik dan Desain Fashion pada sore hari ini. Kita akan bertemu lagi nanti malam pada pukul 19.30 untuk Fashion Show malam. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Desperinda, Dekra Nasda, APPMI DIY, Indonesia Fashion Chamber DIY, Jogja Fashion Dunia, Bank Indonesia DIY, Bank BPD DIY, LT Pro Official Makeup, JCM, Pita Biru IO, dan tentu saja saya hari ini mengenakan busana dari Ibu Made dan seluruh koreografi yang Bapak Ibu saksikan dari Anto Samurai. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk semua yang telah mensupport kita dan memberikan hasil kerja kerasnya dengan luar biasa. Saya Alin Laksmi pamit undur diri dan sampai jumpa nanti malam and see ya.